Insaf, inspirasi sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Ya, para Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, salam jumpa berkat dalam semoga anda sekalian dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Marilah kita menghadap Tuhan untuk mendengarkan sabda tuntunan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sabda, sabda Tuhan untuk hari ini hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 dari Injil Santo Yohanes bab 1 ayat 26 sampai dengan ayat 34. Kita renungkan salah satu ayat yaitu ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes menunjuk kepada Yesus dan menyebut Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya itulah kiranya satu hal yang ingin kita renungkan kali ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, seluruh perikop Yohanes kali ini memang berbicara tentang Yesus. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Dan ya, Yohanes Ye, menunjukkan Yesus kepada kita semua, siapa dia. Dan satu hal yang ingin kita renungkan adalah Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kata-kata satu Yohanes ini seringkali kita dengar ketika kita ingin atau akan menyambut komuni suci. Imam memegang piala dan hosti dan berkata, Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah orang yang diundang ke perjamuan anak Sumba. Yesus adalah anak Sumba Allah. yang mengingatkan kepada kita sekalian anak Sumba yang disembelih ketika umat Israel dibebaskan dari Mesir. Ya dan darah Sumba itulah yang mendatangkan keselamatan bagi umat pada waktu itu. Santo Yohanes dalam hal ini juga menunjuk kepada anak rumba yang digambarkan rela dibawa ke pembantaian demi menghapus dosa manusia. Ya, Yesaya 57 ayat 3. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, ya kiranya Perwajiban Tuhan lewat Santo Yohanes ini bagi kita sungguh merupakan suatu berkat. Ya, kita batas bersyukur. Begitulah kasih Tuhan yang luar biasa, pengorbanan Tuhan yang luar biasa untuk keselamatan kita, untuk menyelamatkan kita, juga untuk menyelamatkan kemanusiaan kita. Artinya, Tuhan ingin menyelamatkan kemanusiaan pada umumnya, sehingga dosa-dosa manusia itu dihapuskan <tuh> kita bisa membangun suatu kehidupan yang baru sama sekali karena tuntunan Tuhan dan di dalam kasih Tuhan maka mengimani Yesus sebagai anak rumba Allah pertama-tama marilah kita bersyukur karena itu adalah berkat untuk kita untuk saya sebagai orang yang lemah dan orang yang berdosa bagaimana Tuhan mau Membaharui kita sepenuh-penuhnya Tuhan berkenan untuk membarui kita sepenuh-penuhnya dengan rahmat penebusannya. <tuh> Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, ketika kita menyambut Komunis suci di sanalah kita juga menguamkan iman kita, kepercayaan kita sebagai kepada Yesus yang adalah anak sumbala yang menghapus dosa dunia. Di sana Tuhan Yesus hadir di dalam diri kita. Yesus yang mengorbankan itu kita sambut di dalam hati, di dalam pribadi kita. Sehingga di dalam menyambut dan mengimani Yesus sebagai anak itulah yang kita boleh hidup di dalam semangat Ekaristi, di dalam semangat kasih Tuhan, di dalam semangat pengorbanan Tuhan, maka kecuali bersyukur, Bapak, Ibu, Saudara, dan generasi, sudah selayaknya kita juga menyadari bahwa yang namanya keselamatan itu mahal. Bahwa keselamatan kita itu ternyata sangat mahal karena bayarannya adalah darah, karena bayarannya adalah hidup ilahi yang dikorbankan untuk kita semua dan sudah yang kita sungguh menyadari betapa membangun hidup, membenahi hidup itu adalah panggilan kita yang sudah semestinya kita upayakan semaksimal mungkin. Perjuangan hidup kita adalah perjuangan untuk membenahi kehidupan, untuk menyempurnakan kehidupan dengan tuntunan kasih Tuhan itu sendiri. Maka sudah yang kita juga sungguh-sungguh memberi warna kehidupan kita, mewujudkan kehidupan kita berdasarkan tuntunan dan kasih Tuhan itu sendiri. Ya ini bukan suatu yang main-main, tapi semestinya kita perjuangkan sepenuh-penuhnya. Hidup bukan sembarangan, hidup bukan hanya ya seenaknya, tapi hidup harus kita bangun sebaik mungkin sesempurna sesempurna sesempurnanya mungkin dengan tuntunan sabda dan kasih Tuhan itu. Bahkan kita juga disemangati oleh Ibu Teresa dari Kalkuta yang dalam hal ini juga mengajak kita sekalian untuk sungguh-sungguh bisa mencintai seperti Tuhan mencintai. Kita diajak oleh Ibu Santa Teresa untuk mencintai sampai kita sendiri merasa sakit karena kita mencintai. Itulah yang seringkali terjadi dan perlu terjadi juga dalam kehidupan kita ketika kita harus melayani, harus mengabdi, harus mencukupi apa yang menjadi tanggung jawab kita di dalam keluarga, di dalam kehidupan bersama. Ya di sering seringkali kita juga menghadapi tantangan-tantangan dan macam-macam kekurangan. Ya, di sana kita harus berkorban di sana kita harus berani getih ya sungguh-sungguh sepenuh hati ya mati-matian kalau perlu ya untuk mewujudkan apa yang menjadi panggilan kita ya tugas-tugas kita mencukupi keluarga untuk mewujudkan pelayanan kita yang semestinya kita lakukan untuk keluarga dan sesama. Marah Bapak Ibu Saudara-saudari kita bersyukur atas kasih Tuhan yang kita terima lewat sang Anak rumba Allah yang sekaligus juga menjadi berkat kekuatan untuk kita supaya kita dapat mengabdi sebaik mungkin kita dapat mengabdi dengan kasih Tuhan kita dapat mengabdi dengan semangat pengorbanan sebagaimana Tuhan kehendaki dan semoga berkat Tuhan juga semakin melimpah untuk kita semua kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu. Diberkatilah saudara-saudari, keluarga, karya-karya dan usaha-usaha Anda oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat berkarya, Tuhan memberkati.